Anybody had a weird stand-up gig? Make some noise if you ever had a weird stand-up gig. Yeah. Zooms are weird. I had this last year. I did a stand-up gig in the metaverse. Yeah, like inside the metaverse. It's weird. I made my avatar look like myself, you know, Asian bald head hoodie. And then I wore the Oculus, and then I went into the metaverse. I was on stage and realized I'm a fucking idiot, because I'm performing stand-up in front of pirates and T-Rex and big giraffes, and I'm there as myself. And everybody's like, who is this idiot in the metaverse as himself? He can be anything he wants and he becomes himself. I bombed, obviously. Sedikit basah hujan-hujanan di Coney Island, belakang The Legendary Cyclone. Seperti apa kegiatannya? Kita tonton di episode kali ini, .id Weekly Vlog. Officially, my first ever payment. Kembali lagi di .id Weekly Vlog. Gua mau membuka dengan kesimpulan yang gue dapatkan setelah gue polling di episode kemarin. Kesimpulannya adalah kemarin gue di flirting. Itu kesimpulannya. Dan gue mau apresiasi juga orang-orang yang belakangan ini lagi pada maraton .id Weekly Vlog dari episode 1. Beberapa episode kemarin, termasuk yang terakhir sebelum ini, ada yang bilang akhirnya selesai juga maraton. Kemudian episode sebelumnya lagi ada yang bilang, iya ada dua orang kalau misalnya bilang selesai maraton. Gue mau terima kasih. Dan pengen tahu juga, silakan tulis di kolom komentar, siapa aja nih yang baru aja maraton.id weekly vlog. Dan gue pengen tahu episode favorit lo yang mana. Kalau bisa sampai dapat angkanya sih lebih baik ya. Tapi kalau enggak, kasih tahu aja yang momen yang mana yang jadi favorit lo. Karena sebenarnya ada banyak yang spesial memang dari episode-episode tersebut. Baik spesialnya karena seru, karena lucu, karena misalnya sebuah pencapaian, atau karena sesuatu yang menyentuh perasaan lo atau apapun. Kasih tahu di kolom komentar. Karena ini episode 91 kalau gue gak salah. Bentar lagi kita nyampe 100 episode .id weekly vlog. Gokil. Nah, jadi silahkan terus di kolom komentar. Kita mau mulai dari ngelanjutin akhir dari episode kemarin. Episode kemarin kan ditutup dengan gue dan Mila mempersiapkan ulang tahunnya Shira. Nah, Senin itu adalah ulang tahunnya Shira. Dia sekolah, jadi kami memulai dari jam 5:30 kalau nggak salah. Pokoknya setelah siap semuanya, kue segala macam, Dipo dibangunin, terus bawa kue dari Venieros yang gue bilang itu, dibawa ke atas, terus tiup lilin sama Shira, terus turun ke bawah, dia lihat setupnya, terus kami sempat buka kado di situ. Shira lagi seneng apapun yang berhubungan sama hiu, jadi dibeliin ada plushie hiu, ada gelang yang setiap kali lu beli gelang itu lu ikut nyumbang untuk konservasi hiu. Shira juga happy dapatnya. Habis itu sempat mencoba untuk pokoknya kayak ada konfeti-konfetian gitu, tapi lagi-lagi gagal meletus konfetinya. Emang dihantui sama kutukan konfeti gak meletus nih. Dan hari itu gue gak ngapa-ngapain, karena hari itu gue standby aja untuk Shira. Dan beruntung karena, ya tepat guna karena pada akhirnya Shira pengen makan Korean barbecue tapi gak pengen keluar.
karena dingin banget memang. Akhirnya jadi gue, karena gue standby, gue keluar untuk beli kerbau barbekinya, terus kami makan sekeluarga di rumah. Itu hari Senin tuh. Nah, hari Selasanya gue kembali open mic, karena hari Sabtu gue ngisi bringer show di Westside Comedy Club untuk ke 4 atau 5 kalinya, gue lupa. Nah, gue sih emang gak sabar pengen bawain beberapa joke, karena gue pengen bawain joke itu di Westside Comedy Club. Biasanya selalu dapat rekamannya kan, walaupun yang minggu kemarin, yang terakhir kali itu rekamannya burem, tapi ya udahlah, gue malas ngeramein. Tapi biasanya dikasih video rekaman proper gitu. Kayak kalau lu ngeliat di YouTube gue, dan ini terbuka untuk umum, Panji Pragiwaksono, Panji at Westside Comedy Club, itu tuh rekaman dari mereka, dari pihak Westside Comedy Club, emang dikasih. Bisa beli, kalau kan bringer show ya, bringer show tuh gue mesti bawa 4 orang kalau mau manggung. Kalau gue berhasil bawa 4 orang, gue ditawarin mau beli gak video rekamannya, harganya $25 kalau gak salah. Kalau gue bawa lebih dari 4 orang, videonya gratis buat gue. Nah, terakhir kali gue manggung, gue sebenarnya cuma bawa 2 orang. Terakhir tuh, yang rekamannya burem, cuma bawa 2 orang. Yang nonton sih penuh, mungkin sekitar ada dari kapasitas 150 kayaknya tuh. Mungkin itu ada sekitar 80-100. Cuman gue hanya berhasil bawa 2 orang. Harusnya bawa 4. Satu teman gue Robby, satu yang gue bawa Dipo, ada Dido tadi weekly vlog, gue bahas juga. Tadinya gue pikir gue cuma berhasil bawa 2. Si Clayton, si koordinatornya, dan juga yang headlining, itu nyamperin gue terus bilang, bakal ada orang lagi gak? Iya, sorry nih, gue masih nyari. Gue emang beneran nyari, gue baru dapat 2. Ada 3 sih, dia bilang. Tapi yang ketiga gak datang. Belakangan gue tahu, ternyata followers gue tuh ada yang beli tiket, tapi cuma pengen ngedukung doang. Dia dari Jakarta, gak tahu dari Jakarta, pokoknya dari Indonesia lah. Dia pengen ngedukung gue, jadi dia beli tiket, tapi dia gak bisa datang. Nah, cuman kan dihitungnya kan 2 yang datang ya. Dan akhirnya dia bilang gini deh, gak apa-apa deh, karena cuma 3, kan ada 3, walaupun gak nyampe 4, gak apa-apa, lu naik aja tanggung gitu. Dia baik banget sama gue biasanya. Dan pada saat itu ada juga yang gak jadi naik soalnya, gara-gara cuma bawa 2 orang. Jadi, nah, terus mungkin karena dia tahu secara pengalaman gue oke gitu ya, jadi dikasih kesempatan. Nah, jadi gue tuh sebenernya khawatir bisa atau tidak gue membawa penonton di Bringer Show kali ini. Karena hanya karena si Panji itu terkenal, bukan berarti kemudian dengan mudah gue bisa narik penonton. Penonton.id weekly vlog gue tahu itu juga dari lama. Awal-awal doang aja rame, setelah itu jadi sepi. Show-show yang ada gue itu kadang gak ada orang Indonesianya, kadang satu, kadang dua, bener-bener dikit aja. Dari satu sisi gue seneng, karena emang gue pengen membangun reputasi di antara orang New York atau orang Amerika lah setidaknya. Di sisi lain, ini agak PR juga nih ketika lagi dibutuhkan untuk bawa orang gitu kan. Gue waktu itu habis ngobrol sama Erwin, kan gue bilang kan, salah satu target gue di sini itu adalah membuktikan rukun komika itu bisa bekerja dengan baik bahkan di New York gitu. Gue recap sedikit aja, sebagai yang punya manajemen, tanggung jawab gue adalah nyiapin formula. Sayang dong, ada orang masuk ke manajemen, percaya sama manajemen gue, tapi gue nggak punya formula untuk membantu dia bisa hidup dari karya. Kalau manajemen-manajemen lain mungkin tidak punya beban itu, karena tidak dijanjikan kan untuk hidup dari karya. Di Comika Manajemen kan, itu adalah janjinya, komika hidup dari karya. Jadi gue harus punya metode dong. Lahirlah si rukun komika itu. Personal branding, atau banyak konten yang personality sifatnya, biar personality-nya muncul, tapi intinya personal branding. Yang kedua, rutin stand up, rutin upload clip stand up. Yang ketiga, rutin kolaborasi. Yang keempat, rutin community building. Yang kelima, rutin membiasakan berjualan. Karena baik untuk si komikanya, untuk ilmu dan wawasan jualannya, dan baik juga untuk penikmat karyanya, karena dibantu faktor resikonya ditumbuhin lah, karena ngeluarin duit kan ada resikonya. Nah, itu tuh gue apa ya, sebarkan ilmunya di Indonesia, dan untuk membuktikannya gue mau membuktikan di sini. Jadi target gue di sini tuh bukan manggung di Madison Square Garden, bukan Netflix special, itu mah dampak dari gue ngelakuin karir gue dengan baik. Target gue itu hidup dari karya, hidup dari stand up, dan itu memang susah, lebih susah bahkan di sini.
tapi mari kita coba lihat apakah gue bersalah atau tidak. Sebenarnya gue mulainya dari nol. Nah waktu itu gue cerita sama Erwin, gue mulai dari nol, Erwin gak setuju karena menurut dia gak nol-nol banget, gue punya followers banyak. Gue bilang sama dia, gue mau bilang itu benar dan gue pikir itu benar, tapi kenyataannya gak ada yang nongol. Orang Indonesia tuh kalau di New York jadi orang New York, yang berarti sibuk, sibuk, stres, mahal. Orang Indonesia kan rata-rata bukan orang kaya. Nonton di Comedy Club $25 plus 2 minum $30. Lu kali aja 15.000. Dan itu bukan nonton spesial, itu nonton stand up rutin gitu biasa. Makanya sedikit gitu. Makanya kemarin nyari 4. Coba bayangin Panji Pragiwaksono di Instagram 900.000 followersnya, di Twitter atau X 1 juta, YouTube 1 juta, TikTok 200.000. Nyari 4 penonton gak berhasil, coba lu bayangin. Dapat 2 yang datang. Kenapa? Padahal kalau dipikir-pikir, promonya tuh gila-gilaan tuh yang waktu itu. Jadi emang gak ngaruh. Gue emang harus ngebangun reputasi di hadapan orang New York. Makanya mulailah ada hal-hal yang gue lakuin untuk rukun komika. Salah satunya adalah si podcast, The Tempe Mentality Podcast, dan seterusnya banyak apa. Nah, masuk di minggu ini, gue tahu gue punya 2 persiapan. Gue mempersiapkan penonton gue untuk dapetin 4, dan mempersiapkan materi stand-up gue untuk pecah di hari Sabtu. Jadi gue berangkat tuh open mic di hari Selasa, gue open mic di Grizzly Bear Comedy Club. Sambil sepanjang seminggu gue aktif promo, gue ngulang apa yang gue lakuin dari terakhir kali, terus gue tambahin effortnya. Jadi kayak biasanya tuh gue kalau misalkan show tuh promo di IG udah pasti, itu udah pasti. Terus gue mention KJRI, minta tolong mereka sebar luasin informasinya. Mention Awang Kitchen, restoran populer, restoran Indonesia populer di New York, biar mereka sebarin informasinya. DM-DM-in followers yang orang New York yang waktu itu pernah nonton, dan waktu itu dapetnya 2. Nah, yang sekarang gue lakuin hal yang sama. Oh, sama posting di ini. Ada grup namanya, gue lupa nama grupnya apa, grup Facebook. Isinya orang Indonesia semua, tuh gue taruh juga poster di situ. Nah, yang sekarang gue lakuin yang sama. Jadi gue taruh di promonya di Facebook, komunitas orang Indonesia, mention Awang Kitchen, mention KJRI, DM-DM-in lagi followers, posting di sosmed. Tapi kali ini gue minta tolong personal ke beberapa orang di KJRI, tolong dong, ini ada gue mesti show nih, sebar luasin dong ke komunitas-komunitas, terus mereka jalanin. Udah deh tuh, jalan tuh. Gue bikin postingnya juga di, seperti biasa kan gue selalu ngomong, gue butuh penonton 4 orang. Setiap bringer show tuh gue selalu posting di situ. Nah yang kemarin tuh lebih rame dari biasanya. Sampai disundul sama Yavi, temen gue di LA, sampai disundul sama Uya Kuya, terima kasih Uya Kuya. Dia di LA, dia bilang tolong yang di New York kalau ada yang menonton. Nah, terus itu dari sisi promo, dari sisi persiapan gue open mic di Grizzly Bear Midtown. Abis itu hari Selasa, hari Rabu gue open mic lagi. Tapi gue mulainya dengan bikin podcast. Gue bikin 2 episode podcast itu, Tempe Mentality, sama Jerlon, Jerlon Turner, sama Josh Pallett. Gue tuh gak tahu kenapa ya, udah 3 kali taping tuh gue lupa banget bikin stock shot. Karena terlalu, ya terlalu banyak persiapan lah. Datang-datang langsung ketemu sama Mike, produser gue segala macam. Jadi benar-benar lupa aja. Padahal kan lumayan untuk stock shot ya. Dan memang ada ceritanya juga waktu sama Jorlan, menyenangkan. Dia ngambil yang episode jam taping jam 10.30. Dia kerja di security, jadi dia belum tidur semalaman. Terus dia promo sama gue, itu juga seru. Nah yang sama Josh Pallett ini sebenarnya, karena gue lama gak ketemu dia. Dia udah lama gak stand up juga, cuman, dan kami semua deg-degan, ini orang ready gak ya untuk balik stand up atau balik ngelucu lah setidaknya. Ternyata pas lagi bikin konten promo, konten The Tempe Mentality lucu banget. Gue paling banyak ketawa di episodenya The Tempe Mentality podcastnya si Josh Pallett. Ketawa mulu gue, lucu banget. Hidupnya aneh banget, bapaknya itu dulu punya strip club. Lo tau strip club gak? Strip club itu kayak club gitu, tapi sih cewek-cewek telanjang gitu.
strip club, bapaknya punya strip club. Ekstrima, dia waktu umur 4 atau 5 diajak masuk strip club sama bapaknya. Lucu banget itu. Gila Josh Pallett itu. Dan itu melengkapi tempe mentality yang diniatkan untuk jadi promo G-Com Fest dan huge in Indonesia. Sekali lagi gue kasih tahu bahwa si gue, Josh Pallett, Kevin Sanchez, dan Rashad Bashir itu akan manggung di G-Com Fest. G-Com Fest kan 15-16 ya, 15-16 Desember kami akan manggung di G-Com Fest, manggungnya di Tennessee Indoor Senayan. Terus setelah itu kami ke beberapa kota. Jadinya, gue lupa pengen, jadinya tuh Bandung, Jogja, dan Bali. Surabaya gak jadi. Bandung, Jogja, dan Bali. Penjualan tiket per episode ini muncul harusnya udah dibuka sih di aplikasi Comika Event. Nah, jadi G-Com Fest untuk yang Jakarta, Bandung, Jogja, Bali itu di aplikasi Comika Event beli tiketnya. Nah, kalau lu gak ada bayangan mereka seperti apa, lu tonton semua Tempe Mentality Podcast deh. Yang Josh Pallett itu akan rilis, ini kan Senin nih, Rabu ini ntar nih, Rabu ini Josh Pallett akan rilis episode-nya. Karena minggu kemarin yang rilis SP ya, Riva De Nera, cewek. Dan lucu banget. Jadi lu nonton yang Kevin Sanchez lucu, lu nonton yang Rashad lucu, lu nonton yang Josh lucu. Semuanya bilang lucu. Kevin lucu banget. Terus yang episode Rashad juga banyak yang bilang lucu banget. Yang episode Josh lucu banget. Beneran deh, lu tonton, seru banget itu. Nah, abis gue taping podcast, gue jam 3 open mic di Greenwich Village Comedy Club. Jam 6 tuh gue pengen open mic di QED. Tapi ternyata pas gue udah nyampe sana, tutup. Karena besok Kamisnya itu Thanksgiving. Biasanya liburnya Kamis Jumat. Sekolah anak-anak juga liburnya Kamis Jumat. Karena biasanya Thanksgiving di Amerika Serikat ini adalah liburan di mana banyak orang pada mudik. Agak kayak Christmas, tapi kayaknya nggak tahu deh, rata-rata pada mudiknya di Thanksgiving deh, pada makan sama keluarga gitu-gitu. Jadi ternyata si QED itu udah tutup sehari sebelumnya karena kayaknya orangnya mudik gitu. Karena tutup, tapi gue masih mau open mic, akhirnya gue langsung ngabur ke The Producers Club. Mereka ada open mic jam 7 kalau gue nggak salah. Ya udah, gue langsung jalan ke Producers Club, ketemu Josh lagi di situ, terus open mic di situ. Open mic yang di Producers Club yang di host sama Josh Pallett, pas giliran gue tuh gue banyak ngomongin si Josh. Ada Kevin juga, seru banget. Gue tuh sebenarnya kagum juga sama Kevin. Kalau lu open mic ya, dan yang nonton cuma 8 misalnya, isinya komika semua, lu agak setengah-setengah kan, lu agak play for the crowd gitu ya. Jadi akhirnya yang lu bahas, jadi akhirnya meta gitu yang lu bahas, orang-orang di situ termasuk gue ngebahas Josh segala macam, karena akhirnya lu playing for the room gitu, akhirnya lu ngelawak untuk si ruangan tersebut yang mana komika-komika semua. Dan akhirnya kan kalau lu bikin komika-komika ketawa, itu bahan gak bisa dipakai untuk penonton beneran kan. Ada yang malas-malesan, ada yang setengah-setengah gitu kan. Kevin enggak lo. Jadi beberapa komika sebelumnya itu main meta, play to the room. Kevin masuk, joke aja yang lagi disiapin. Keren dia. Kagum juga gue ngeliat disiplinnya dia, sabarnya dia. Keren. Dan abis gue ngelatih set gue, terus gue balik. Hari Kamis, Thanksgiving, open mic gue yang rutin tiap Kamis gak ada karena libur. Gak ada kegiatan bahkan. Gak ada open mic, gak ada apa-apa. Libur aja. Gue gak tahu tuh comedy club buka atau gak, biasanya buka tapi mungkin sepi kali ya. Terus jadi hari Kamis gue juga di rumah aja. Hari Jumat gue keluar untuk open mic di Broadway Comedy Club. Terus itu jam 5 kayaknya. Terus gue mau nyari lagi open mic di sekitar situ hari Jumat yang aktif. Ternyata gak nemu. Masih dalam spirit Thanksgiving kayaknya. Open mic pada banyak yang gak jalan. Ada 2 di Brooklyn. Kejauhan kata gue. Akhirnya gue setelah, jadi abis open mic itu gue sempat nongkrong bentar di Starbucks. Nyari-nyari. Setelah gue nyari-nyari gak dapat, akhirnya udah gue balik aja deh. Akhirnya balik deh gue. Hari Sabtu adalah harinya.
gue menjelang hari Sabtu akhirnya dapat 2 DM. Satu dari Harry, temen gue, dia orang Makassar. Anaknya Arli kalau nggak salah ya, itu satu sekolah sama Shira. Mereka bahkan ngobrol di mereka satu SMP. Dan dia nanya, udah dapat belum 4? Gue bilang belum. Karena nggak ada yang konfirmasi, saya cari deh 4 gitu. Ujung-ujungnya kayaknya dapat nih satu lagi, jadi berdua itu juga mungkin. Jadi gue oke, kayaknya dapat 2. Terus gue ada satu teman nih, namanya Brian. Si Brian ini gue kenal dari waktu itu gue pernah basket, masuk juga di Dota di weekly vlog gue main basket tahun lalu di sebuah lapangan outdoor mana tuh, salah satunya ada Brian itu. Si Brian ini udah berapa lama tuh ngajakin basket tapi gak pernah bisa mulu. Ngajakin weekend gue sama keluarga. Ngajakin weekdays pas gue udah keburu bayar untuk open mic, sayang duitnya. Nah, dia kemarin bilang, masih kurang gak orangnya? Gue bilang, masih kurang, kurang berapa? Kurang 4, gue cari deh 4 gitu. Cari 4, terus udah gitu dia DM, kayaknya dapat 4 nih, tapi yang pasti cuma 1. Yang 2 lagi kayaknya gue gak yakin deh. Terus gue bilang, gak apa-apa deh, yang penting beli tiket dulu aja. Dia bilang, kayaknya gue jadi nih berdua nih, kata si Brian. Terus dia bilang, malamnya mau basket enggak? Gue pikir, ini orang udah ngajakin dari kapan tahu. Terus dia akhirnya berhasil bawa orang untuk beli tiket. Gue ini juga gatal main basket, harus gue akuin. Yaudahlah, ayo kita main basket setelahnya. Jadi, akhirnya dia berhasil bawa 2. Nah, terus beberapa hari sebelum itu sempat ada yang nanya, Bang, mau nanya dong, masih butuh untuk bawa penonton enggak? Beli tiket di mana? Terus gue balas, klik aja link di bio. Terus gak ada balasan lagi. Gue tungguin gitu berhari-hari. Aduh, gak ada balasan lagi. Ya udahlah kalau gitu. Nah, jadi gue masuk ke show tersebut tuh tidak benar-benar yakin berapa orang yang menonton. Gue nyampe Westside Comedy Club. Kan gue nyampe 6 kurang 4 ya. Pas gue nyampe, kosong. Gue ngintip, gue mau pipis dulu. Jadi gue ngintip dari pintu, kok kosong. Biasanya 6 kurang 1/4 itu udah penuh. Gue khawatir kan, apa jangan-jangan gue salah ngeliat tanggal ya. Pas gue ngeliat, bener kok kenapa sepi. Pas gue masuk, komika lain yang nunggu tuh ada 2. Terus gue bilang, kenapa cuma 2? Biasanya tuh acara itu tuh yang manggung 5-6 baru Clayton Fletcher-nya. Mana tuh cuma 2. Terus gue bingung, ini beneran hari ini atau enggak ya? Tiba-tiba Clayton nongol. Terus bilang, udah datang semua ya gitu. Terus gue dalam hati, udah datang semua? Ini cuma 3. Terus bilang, nanti soalnya ada 2 orang yang mau, ada guest spot lah, ada yang mau naik sebelum kalian berdua. Guest spot udah gue jelasin definisinya seperti apa ya. Dan udah gue tulis, gue punya buku judulnya Pecahkan NYC tentang perjuangan gue di New York, lo bisa beli di pecahkan.com. Itu semua istilah-istilah tuh gue jelasin juga di situ. Ya ada 2 guest spot, baru nanti kalian bertiga. Kalian masing-masing manggung 7 menit ya. Biasanya manggungnya 5 menit. Cuman kelihatannya komikanya dikit, gue gak tau kenapa. Apakah karena banyak yang gak bisa, atau yang bisa tuh gak berhasil bawa 4 orang. Karena sehari sebelum acara, kami semua di email sama Clayton. Gue mau mastiin apakah lu besok jadi manggung dan lu bawa berapa banyak. Gue bilang, gue jadi manggung, gue kayaknya bawa 4 nih gitu. Karena udah dapet 2 tadi tuh kan, Harry sama Brian. Dan thank you for confirmation, katanya Clayton. Nah, jadi mungkin komik-komiknya juga pada mundur karena mungkin mereka liburan. Atau ketika mereka bilang, gue gak berhasil nih dapetin karena udah pada liburan semua nih teman-teman gue. Karena Thanksgiving, akhirnya di cancel. Intinya yang manggung cuma 3 plus 2 guest spot, jadi 5-6 sama Clayton. Lagi nunggu nih, nongol Brian sama temennya satu lagi. Wah, dapat 2 nih. Terus gue nunggu kan, nunggu kabar dari Hari. Gue cek DM, Hari nge-DM, saya lagi parkir. Oke, dapat 2, berarti 4 fix. Total penonton gue hitung tuh ada 16. Ruangannya 150-an. Jadi lu kebayang sepinya seperti apa. Cuma 16, tapi memang dipepetin ke depan. Ya udahlah, mulai nih acara. Acara mulai, ada 2 guest spot, terus ada host dulu, cewek,
terus ada guest spot 1 cowok, guest spot 2 cewek. Lalu ada satu orang yang manggung, satu orang lagi manggung, gue, oh total 6 berarti dengan MC-nya, gue baru Clayton. Pas gue naik atas panggung, gue ngomong, I'm from Indonesia, if you know where that is, make some noise. Tiba-tiba ada satu orang, tracknya kenceng banget. It's so aggressive to be an Indonesian. I'm sorry. You know, you look. I don't. You don't look. You look gentrified. That's what I'm trying to say. Kok kenceng banget. Suka ngeliat bukinya nih. Ini Asia nih. Ini yang mana ya? Gue tanya, lu orang Indonesia. Terus dia jawab, are you Indonesian? Terus bilang, iya banget. Lah, ada. Berarti ada 5 penonton gue. Gue gak ngeh gitu. Samping di depan ada ibu-ibu Chinese, di sini ada bapak-bapak kayak orang Latin gitu. Soalnya gue manggung. Menurut gue pecah. Menurut gue bahkan gue paling pecah. Menurut gue ya. Tapi ya lebih objektif orang lain yang menilai. Karena Clayton juga gak terlalu, kata Brian juga Clayton gak terlalu pecah. Kayaknya Clayton gak semangat. Bahkan di bagian terakhirnya Clayton ngomong gini. Pas mau lampu udah nyala untuk Clayton, terus dia bilang gini, biasanya kumilin-kumilin tuh pas nutup tuh ngasih joke terbaik mereka biar ditutup dengan pecah. Tapi tadi saya udah ngasih joke terbaik saya dan kalian gak ketawa. Sekarang saya lagi mikir mau ngeluarin joke apa. Sampai kayak gitu dia. Gue ingat waktu gue selisipan, karena kan abis gue kan dia. Clayton bilang, dia muji gue, jarang banget dia muji gue. Dia, very good set Panji, great set Panji, bilang kayak gitu. Good job. Terus pas dia turun, dia nyamperin gue lagi. Karena gue great set Clayton, gue bilang gitu. Bahasa-bahasa Melayu. Terus bilang, no, you did a good job, Panji, good job. Terus, nah tapi pas selesai acara, akhirnya kan gue nyamperin penonton kan, gue, si cowok itu yang itu tuh nyamperin gue. Gue bilang, saya yang DM, yang nanya beli tiket di mana. Oh iya, gue, abis lu gak ada balasan lagi, jadi gue gak tahu lu datang nonton atau enggak. Tiba-tiba, ibu-ibu Chinese sama bapak-bapak Latino itu nyamperin gue. Terus gue bilang, thank you for coming, gitu. Terus, iya sama-sama gitu. Loh, kok orang Indonesia? Ternyata mereka berdua itu adalah orang tuanya si anak ini. Terus si bapaknya bilang, bapaknya gue bilang, loh, bapak orang Indonesia? Ternyata bapaknya orang Indonesia. Kayaknya mungkin orang, gak tahu gue orang apa, tapi mungkinnya kayak orang Latino gitu. Terus ternyata beliau ini adalah dari Bang Danamon. Dia bilang, saya waktu itu ngasih kamu kerjaan, ingat gak zaman dulu? Oh, gue, saya ingat, Pak. Karena emang cuma satu kerjaan dari Bang Danamon, itu tahun 2009. Danamon Bisa, di mana gue keliling-keliling Indonesia. Itu keliling Indonesianya itu jadi modal untuk buku Nasionalisme. Ternyata beliau yang ngasih gue kesempatan. Oh, mereka udah pada pindah ke LA. Jadi mereka pindah ke LA, ke New York untuk nonton gue, katanya. Pas gue cerita sama Brian, Brian bilang, buset, mereka terbang 6 jam cuma untuk nonton 7 menit. Nah, jadi selain 4 itu, Hari sama satu temennya, Brian sama satu temennya, si orang Indonesia dengan dua orang tuanya, ternyata 7 kan. Tiba-tiba ada satu cewek nyamperin gue gak ngeliat, gak merhatiin ada dia. Dia bilang, Bang Panji boleh foto gak? Gitu. Loh, kok ada orang Indonesia lagi? Karena gue ngeliat lakinya gue perhatiin. Lakinya gue pikir kayak orang lagi-lagi Latino. Terus gue tanya, you're not Indonesian, right? No, I'm not. Bilang gitu. Oh, ternyata dia pacaran sama orang Latino. Jadi gue total bawa 9 dari 16. Berarti 7-nya orang New York. Gak nyangka gue. Berhasil. Untung gue berhasil bawa 9. Coba gue berhasil bawa 2. Berarti nonton cuma 9. Ya ampun. Suram banget itu. Tapi ya sepinya itu kelihatannya karena Thanksgiving lagi-lagi sepi. Clayton juga bilang gitu, sorry ya ini sepi nih kayaknya karena pada libur Thanksgiving, kata gue. Dia gak bilang sorry sih, dia bilang siap-siap aja ya. Seperti yang lo lihat, sepi kayaknya pada libur Thanksgiving. Gue pribadi sih udah biasa. Di Eastville gue manggung kayak gitu. Ya udah. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Terus pulangnya gue diajak Brian ke lapangan basket. Jadi ada orang Indonesia tinggal di sebuah apartemen di
namanya The Max apartemennya. Apartemennya bagus banget. Di apartemennya 8 basket. 8 basketnya bagus banget. Hari kami main basket di situ berenam 3 on 3. Pas gue masuk ngelihat lapangannya, waduh ini mah bagus banget. Akhirnya olahraga bentar di situ, tapi karena jarak dari situ ke rumah gue 1 jam 45 menit, akhirnya gue cut short, jam 9 gue balik ke rumah. Dan itulah hari Sabtu gue. Hari Minggu adalah hari perayaan ulang tahun Shira, karena kan Shira ulang tahunnya di hari Senin. Hari sekolah gitu, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Weekendnya diputuskan hari Minggu kami ke Coney Island. Dan untuk yang gak tahu, Coney Island itu di Brooklyn, di bagian bawahnya itu pokoknya pantai lah. Di bagian pantainya. Dimana di Coney Island itu hiburan itu bukan cuma pantai, tapi juga Coney Island Boardwalk. Dimana pinggir pantainya itu kan ada kayak jalan lebar banget terbuat dari kayu. Nah disitu ada segala macam, ada bar, ada tempat makan ice cream, ada jualan merch gitu. Termasuk ada banyak rides. Jadi di Coney Island ada lebih dari 50 lebih roller coaster. Termasuk beberapa di dalamnya adalah di Luna Park. Luna Park itu kayak Dufan tapi kecil. Kayaknya ada berapa puluh rides gitulah di situ. Nah, tapi ada independent rides. Makanya jatuhnya ada 50 roller coaster. Jadi kami memutuskan untuk ke sana. Direncanain, susun itinerary-nya, rencananya tuh ke sana untuk naik rides-nya. Tapi lama-lama gue riset, ternyata di situ ada New York Aquarium. Itu tuh gue baru ngasih tahu Shira tuh hari Minggu paginya. Gue bilang, Shir, ayah baru tahu ternyata di Coney Island itu, di boardwalk-nya itu ada New York Aquarium, ada exhibition shark. Shira kan suka shark kan, seperti yang tadi gue bilang, mau atau enggak, dia bilang mau. Jadi gue beli tiket langsung. Jadi rencananya tuh nanti akan ada, mungkin ada vlognya ya, tapi vlog soal Natural History Museum belum rilis juga, gue mau ngerilis soal, tapi kayaknya nih penting deh, ada beberapa informasi penting mesti gue kasih tahu sama orang kalau pengen ke New York Aquarium yang ada di Brooklyn di Coney Island. Jadi dia buka jam 10, tutupnya jam 4. Sementara kami jam 10 baru berangkat dari rumah, jam 12 nyampe Coney Island. Jadi rencananya kami berangkat dari rumah jam 10, naik kereta. Perjalanannya 2 jam, dari rumah gue sampai situ tuh 2 jam. Naik bis, naik kereta 2 kali, kereta keduanya sejam, naik kereta M. Itu langsung nyampe ke Coney Island. Jadi targetnya nyampe sana jam 12, makan dulu, terus jam 2 sampai jam 4 kami di New York Aquarium, jam 4 sampai jam 6 kami naik roller coaster-nya. Berangkat nih ke sana. Inilah kerennya transportasi umum di New York. Emang harus gua akuin, gak bisa diandalin memang. Kadang sering telat, sering cancel, sering berhenti di tengah-tengah. Gak bisa diandalin lah. Bau, banyak orang dagang, banyak orang minta-minta, banyak kejahatan, sering ada penembakan di dalamnya. Hancur lah. Tapi sangat terkoneksi ke seluruh New York. Bayangin. Coba lu buka Google Map ya. Terus lu ketik aja Main Street Flushing ke Coney Island Boardwalk. Lalu lihat itu. Segitu jaraknya tetap bisa disambung pakai transportasi umum. Makanya gue tuh ini sekilas aja ya. Makanya gue selalu bilang gue tuh enggak setuju kan Mas Anies nyapres. Karena menurut gue, tapi ini tentu bisa dinilai secara sangat subjektif ya. Tapi inovasi terbaiknya Mas Anies itu adalah bagaimana sejumlah moda transportasi itu berjejaring dengan si Jaklingko tersebut. Gue kan ngalamin sendiri, ada videonya di YouTube gue kenapa Panji naik angkot judulnya. Dimana gue sekali tap itu naik angkot nyambung LRT, nyambung Transjakarta. Aduh, transportasi umum tuh udah enak banget lah. Naik angkot ngetap aja di mana coba, ya kan? Udah enak banget. Cuman ini orang kalau nyapres, gubernurnya ganti. Kalau gubernurnya ganti, programnya berantakan. Sekarang aja ini jujur-jujur aja. Si Pak Budi itu kan udah banyak mengubah banyak hal ini kerjaan Mas Anies.
ini program, program-programnya Mas Anies. Gak usah ngomongin DP0 udah gagal lah. Gue juga bahas di YouTube gue DP0 besar. Tonton aja. Satu program ini aja tuh cukup untuk dipertahankan banget. Bayangin dari MRT ke LRT ke Transjakarta ke angkot tuh berjejaring semuanya. Satu rute sekali tap. Coba lu bayangin. Enak banget sebenarnya. Tapi ini tuh terancam gagal. Terancam gagal. Kalau dia gak ngelanjut. Ya gue sih semoga Mas Anies kalah dan dia jadi gubernur lagi. Atau kalaupun dia ngelanjut jadi apapun itu, atau gak pengen jadi gubernur, siapapun yang ngelanjutin, mau ngelanjutin Jaklingko. Tapi gue sangat khawatir Jaklingko bakal rusak sih. Karena gue di dunia tuh ngerasain banget berjejaringnya. Aduh, enak banget, coba bayangin. Gak punya mobil. Gak punya mobil bisa ke pantai dengan enak, dengan murah. Anyway, nyampe Coney Island, terus kami ngelihat ada sebuah restoran hotdog yang legendaris gitu. Nanya Shira mau makan hotdog gak? Mau makan hotdog. Akhirnya kami makan hotdog. Tapi kan gue gak makan daging, jadi gue makan fish and chips aja, ikan. Karena Mediterranean diet kan. Walaupun digoreng sih, tapi gak ada pilihan lagi. Yaudah akhirnya makan di situ, kelar dari situ, kami jalan nih, jalan di boardwalk menuju ke New York Aquarium karena udah beli tiket kan untuk masuk jam 2. Pas jalan ke sana, semua roller coaster mati. Bingung gue. Yang independen tuh pada tutup semuanya. Tuh ini kenapa pada tutup ya? Karena tulisannya Luna Park buka. Salah juga sih, gue ngelihatnya Luna Parknya doang. Gue nggak ngecek independen rasnya karena gue nggak tahu independen rasnya apa aja namanya. Ternyata kesimpulannya, memang Luna Park buka. Tapi semua yang independen tutup. Kecuali Cyclone. Cyclone buka. Akhirnya terancam gak bisa main roller coaster kan. Cuma bisa roller coaster 2 lah. Yang di dalam Luna Park sama yang Cyclone itu. Itu pun sebenarnya cukup. Si Cyclone itu legendaris. Cyclone itu adalah roller coaster yang sangat-sangat tua. Dia pertama kali beroperasi 1927. Saat ini, di Amerika setidaknya, satu-satunya roller coaster yang tracknya terbuat dari kayu, satu-satunya. Dan jadi memang dirawat supaya, oh ini roller coaster 1927 guys. Orang New York 1927 udah main roller coaster. Kita tahun itu tuh masih sibuk, belum sebangsa, senegara, sebahas. Ini belum Sumpah Pemuda nih kita nih. Kita belum punya Indonesia. Indonesia belum ada. Pemuda-pemuda ini lagi bingung mempersatukan orang setanah air ini. Belum Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda Indonesia kedua kan belum kan. Orang New York udah main roller coaster yang gak perlu itu. Emang jauh kita, emang jauh. Jangan bandingin lah Amerika sama Indonesia. Jauh, startnya jauh. Mereka merdeka 1776, kita 1945. Kan ya, legendaris. Walaupun jadi si Cyclone itu dengan 50 roller coaster yang ada di Luna Park lah, orang banyak yang naruh Cyclone itu nomor 1, baik secara historical ataupun secara serunya. Tapi kayaknya serunya itu bukan dari muter-muternya deh. Kayaknya serunya ngebayangin lu lagi naik roller coaster yang udah beroperasi tahun 1927, papannya kayu. Seru tuh. Seru malfunction. Ini nunggu waktu doang. Dan memang pernah ada beberapa kecelakaan di situ. 3 kecelakaan besar. 2 salah orangnya, 1 diputuskan salah cyclone-nya. Yang ini tahun 1948 kalau nggak salah. Si cyclone itu kan nggak ada beginiannya nih, glek gitu, nggak ada. Sementara namanya juga orang kampungan ya, di Amerika juga ada, apalagi tahun 48. Jadi ada orang lagi naik cyclone, tiba-tiba mutusin untuk berdiri. Berdiri aja gitu. Palanya kehajar palang. Putus. Yang kedua, sama juga. Tapi ini karyawan. Jadi ada karyawan Coney Island, break makan. Naik cyclone, ini tahun berapa gue lupa. Tapi zaman dulu juga. Naik cyclone. Anehnya, dia memutuskan untuk main cyclone sambil makan siang. Sama juga tuh.
di bagian mana dia memutuskan untuk berdiri, jatuh, mati. Yang terakhir tahun 2007, ada orang merayakan ulang tahun ke-53-nya. Dia naik. Nah, semua orang bilang turunan pertamanya Cyclone itu yang paling curam. Itu orang pas lagi turun palanya gini. Tapi dia enggak ngerasakan apa-apa. Cuman pusing aja. Terus aja sampai bawah, dibilang, ditanya sama dia, sama pacarnya, sama fiancenya, "Kenapa kamu kok pucat?" "I can't feel my finger," katanya dia. Tadi dipikir, oh mungkin cuma efek doang. Besok-besoknya lebih banyak dari bagian tubuhnya yang lumpuh, kerasa lumpuh, gak berasa lah sama dia. Dibawa ke rumah sakit, ternyata pas dia lagi begini, pas dia gitu tuh, tiga tulang ininya tuh patah. Akhirnya dioperasi. Dioperasi akhirnya sembuh, tapi meninggal karena komplikasi dari operasi tersebut. Tapi disepakati, akhirnya Cyclone yang bersalah. Ngeri banget, gue sekarang gak tahu gue mau naik Cyclone atau enggak kalaupun balik. Cuman akhirnya kami memutuskan untuk gak main karena emang Shira gak mood. Emang ternyata dia gak pengen. Emang diantara kami berempat yang suka naik roller coaster itu cuma gue sama Shira. Biasanya gue selalu nemenin Shira. Gue udah malas, udah terlalu tua, mual mulu gue. Gue nemenin Shira. Waktu itu di Universal Studio juga gue nemenin Shira. Disneyland waktu tahun 2019 juga nemenin Shira. Dipo sama Mila tuh emang gak naik kayak gitu-gitu. Bahkan gue ingat waktu Chomika outing tahun 2019 ke Jepang juga gue gak naik roller coaster. Udah malas gue. Anyway, akhirnya Shira cuma pengen ke akuarium, dan di akuarium kami happy. Happy sekali. Shira sama Dipo tuh sebenernya udah pernah diajak ke akuarium kayak gitu. Mereka berdua udah pernah diajak ke, apa tuh namanya tuh yang diancol? Sea World. Waktu di Sydney juga pernah diajak. Cuman masih pada kecil-kecil kali ya, jadi pada lupa. Jadi Shira tuh kemarin tuh ke situ tuh kayak kesana untuk pertama kali. Happy banget Shira. Lu bisa kebayang gak sih anak 12 tahun saking happy tuh sampai tepuk tangan ngelihat hiu, ngelihat stingray, ngelihat penyu, sampai lompat-lompatan sendiri. It was a happy day, it was a good day. Cuman kecapean aja karena kami dingin, terus akhirnya hujan, akhirnya kami kehujanan. Kami tutup dengan makan di restoran, ada namanya, bacanya Liman apa Liman, itu restoran Turki. Enak sekali, tapi mahal sekali restoran fancy itu. Karena kami pengen istirahat di situ, makan, minum dan segala macam. Setelah dari situ naik Uber karena capek, mahal Uber deh. Restorannya mahal, Ubernya mahal, mahal banget. Tapi akhirnya nyampe rumah terus istirahat, and then that's the whole week. Seru ya, seru memang. Aktivitasnya banyak. 40 menit udah lama. Episode dari weekly vlog gak di atas 40 menit. Tapi itulah kegiatan dalam satu minggu kebelakang. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Sekali lagi gue ingetin, gue, Josh, Kevin, sama Rashad akan manggung di G-Confest. Beli tiketnya di Jabodetabek. Nontonnya di G-Confest. Habis itu kami ke Bandung, Jogja, dan Bali. Beli tiketnya di Chomika Event. Untuk dua-duanya udah dijual. Penjualan tiketnya udah dibuka. Silakan disikat. Lucu-lucu. Lucu-lucu. Sampai ketemu di sana. Thank you. Dan ketemu di .id Weekly Vlog minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.